Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-jalsah al-mubarakah ma'a al-mashayikh al-kiram wat-talibat. Asa yakuna hadha al-liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fi maktuban fi sarahati hasanatina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu muqaddimah muhadharah yang saya hafal sejak sanawiyah dulu. Karena judulnya muhadharah ammah. Saya termasuk santri yang kalau muhadharah cabut pernah juga. Lari pernah juga. Waktu sama-sama kuliah di Maroko dengan Ustadz Husnul Amal Mas'ud Abdullah. Nama beliau saya hafal 4, Husnul Amal Mas'ud Abdullah. Karena ketika itu memang mendaftar di Azhar nama mesti Ruba'i, nama mesti 4. Sampai sekarang dikasih kertas saya lihat tinggal 3 lagi. Husnul Amal Mas'ud, tapi belakang sudah Kiai Haji. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan umum Yayasan At-Taqwa Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA. Beliau sudah selesai di Al-Azhar pada tahun 1978. 78 ketika itu saya umur 1 tahun. Hari ini diminta untuk menyampaikan kuliah umum muhadharah ammah di depan beliau. Tentu tidak mampu, tentu tidak sanggup. Jadi beliau katakan supaya di depan, saya bilang di samping saja. Soalnya kalau di depan terasa kita dilihat dari belakang. Yang sama-sama kita hormati Ibunda Ustazah Hajah Atiqah Nur Ali MA, kemudian Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra Bapak K. Haji Husnul Amal Mas'ud LC MA. Seingat saya beliau tidak MA tapi DESA, karena ijazah kami sama. Hanya saja memang ketika pulang ke Indonesia saya sendiri pun tidak menulis DESA, saya tulis MA. Karena ketika ditulis DESA kata teman-teman, masa jauh-jauh sekolah lama-lama pulang-pulang jadi kampung. Saya ulang balik kalau ditanya apa itu DESA, saya katakan DESA itu artinya Diplom Etude Superior Approfondi. Bahasa Arabnya Diplom Dirasat Ulia Al-Mu'ammaqah, Diplom Dirasat Ulia Program Magister Mu'ammaqah Pendalaman Spesialisasi di bidang. Ketika itu ada seorang raja bernama Hasan II. Hasan II punya ayah namanya Muhammad V. Muhammad V punya anak, ya Hasan II. Hasan II punya anak Muhammad VI. Jadi yang sekarang mau siap-siap jadi raja ini Muhammad VI. Muhammad VI punya anak Hasan II. Hasan II punya ayah Muhammad VI, punya ayah Hasan II. Hasan II punya ayah Muhammad V. Dan sanadnya ditulis di tiang di masjid paling besar cantik indah di tepi laut Samudra Atlantik. Masjid itu bernama Masjid Hasan II. Dan Hasan II juga membangun sebuah lembaga namanya Dar Al Hadis Al Hasaniyah, karena di situ diambil nama Raja Hasan. Dan Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud Abdullah adalah salah satu alumni dari Darul Hadis Al Hasaniyah yang dibangun pada tahun 1964. Ini kedatangan saya yang dijadwalkan ketiga ke At-Taqwa. Kedatangan yang pertama batal karena pilpres. Kedatangan yang kedua batal karena COVID. Kedatangan yang ketiga hampir batal. Lalu kemudian saya dapat WhatsApp dari Ustadz Husnul Amal. Di situ dia tulis ujahiz laka aksar min alfi banat, sudah siap menyambut kamu lebih dari 1000 orang anak perempuan.
Nah, akhirnya saya datang. Dan begitu datang, tidak ada satupun kelihatan wajahnya. Karena ditutup oleh masker. Begitulah Islam menjaga perempuan. Perempuan dijaga, jangankan sehelai rambutnya, wajahnya pun ditutup. Karena memang ayat itu ketika turun, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kalau mau memanggil Nabi Adam, dia panggil nama. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Allah kalau memanggil Nabi Musa, dia panggil nama. Ya Musa, inni stafaituka ala nas. Allah kalau memanggil Nabi Yahya, dia panggil nama. Ya Yahya, khudzil kitab bi quwwah. Tapi ketika Allah memanggil nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak panggil namanya. Allah manakala dia panggil Nabi, dia panggil gelarnya. Ya ayyuhar rasul ubaligh ma unzila ilayka min rabbik. Dalam ayat lain, ya ayyuhan nabi jahidil kufar. Begitulah Allah SWT mengajarkan kita. Maka kita pun tidak memanggil namanya, tapi sebelum namanya kita sebut gelar kebesarannya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menurunkan kudungnya. Yang ketika itu mereka pakai kerudung juga, tapi saat mereka pakai kerudung itu lehernya terbuka. Maka ketika turun ayat ini, yang sebelumnya hanya ke kepala, leher terbuka, tutup. Lalu kemudian pakaiannya ketika itu betisnya kelihatan, tutup. Maka dari wajah sampai ke ujung kaki tertutup. Begitulah Allah Ta'ala menjaga generasi umat ini. Maka di pesantren At-Taqwa Bekasi, nanti saya akan pulang hari Ahad ke Pekanbaru Riau, Pulau Sumatera. Ditanya orang, dari mana Ustaz Somad? Dari At-Taqwa Bekasi. Apa yang kau lihat di sana? Biji-biji mata manusia saja. Begitulah anak-anak kami terjaga. Begitulah perempuan dipelihara dan terjaga. Hari ini sekarang banyak orang kalau mau beli buah, dia mau buah yang ditutup plastik. Kalau beli apel, apel yang ditutup plastik. Kalau mau beli anggur, anggur yang ditutup plastik. Kalau mau beli buah pir, pir yang ditutup plastik. Karena memang buah yang tertutuplah yang terpelihara, yang terjaga dari bakteri dan segala macamnya. Kalau mau beli beras, beras yang dibungkus dengan goni plastik, tertulis di luar, jangan digancu. Kalau mau beli makanan, makanan yang tertutup dalam plastik, makanannya di dalam etalase, etalasenya dikunci. Etalasenya di dalam ruko, di dalam toko, tokonya dikunci. Di dalam mall, mallnya ditutup juga. Di dalam komplek dijaga oleh security. Security memegang kunci, kuncinya hilang. Sampai begitulah orang menjaga benda. Benda yang akan hilang, yang tidak bermakna, yang tidak ada kedudukannya, begitu mereka menjaganya. Buah-buahan yang hanya dimakan, begitu mereka memeliharanya. Tapi makhluk yang paling dimuliakan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tidak ditutup. Hari ini dunia membuktikan bahwa kalau mau terjaga, terpelihara, mesti ditutup. 3M, M3, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Apa makna pakai masker? Tertutup. Kenapa kita mesti menutup mulut? Kenapa kita mesti menutup hidung? Karena virus COVID tidak masuk lewat lubang telinga. Dia masuk. Mana boleh, telinga boleh dibuka. Ustaz Somad, ini sedang musim COVID, kenapa Ustaz berani menyampaikan muhadharah ammah? Sudah ada izinnya. Saya di mana-mana kalau tidak ada izinnya tidak berani menyampaikan ceramah, kultum, khutbah. Mesti ada izin. Kalau tidak ada izin bisa dipidana sekarang. Bayangkan. Jadi poin yang pertama yang diajarkan Islam adalah menutup
pergi masuk sana ke tempat orang kena COVID. Nanya COVID itu. COVID tidak kelihatan. Itu COVID yang gambarnya banyak di baliho-baliho. Itu sudah diperbesar dengan mikroskop berapa ratus ribu kali. Diperbesar, diperbesar, diperbesar. Awalnya COVID tidak kelihatan. Lalu kemudian nampak seperti satu titik. Saya dikirimi gambar di WhatsApp. Inilah perjalanan COVID. Tidak kelihatan. Kelihatan seperti satu titik. Kelihatan lebih besar. Kelihatan. 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 Ujung-ujungnya gambar terakhir, gambar rambutan. Bahwa Allah Ta'ala ingin menunjukkan, hei kamu yang hidup di zaman super canggih yang tidak percaya kepada yang tidak terlihat oleh mata, hari ini kenapa kau percaya? Kalau engkau tidak mau menutup auratmu karena tidak percaya kepada Allah yang tidak terlihat oleh mata, hari ini kau mau menutup mulut dan hidupmu hanya karena takut virus COVID yang tidak terlihat juga oleh mata. Maka logika berpikirmu di mana? Apalah tahlil? Apalah tata fakarun? Apalah tata zakarun? Kenapa tidak kau gunakan akal pikiranmu? Nanti ada manusia-manusia di akhirat, di akhir zaman, yang tidak pernah menggunakan akalnya. Nama tempatnya khusus dibuat Allah di akhirat. Nama tempatnya adalah Laukunna nasma'u, andai kami mau mendengar. Auna'kilu, andai kami mau berpikir. Kami pasti tidak akan masuk ke dalam ini. Fasuqqan li ashabis sa'ir. Ada tempat khusus untuk mereka yang tidak mau berpikir. Tempat itu bernama sa'ir. Tradisi orang Melayu, kalau ada pantun itu mesti dijawab. Tadi pantunnya berapa kali? Ustaz belum jawab pantun. Ini kalau diupload ini, nanti orang komen, katanya orang Melayu kok enggak dijawab. Anak raja memakai katun, katun dipakai di kayu ara. Saya tidak menjawab pantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Nah, ceramah setelah COVID ini agak sulit, agak berat. Yang pertama, izinnya berat. Yang kedua, ini andai orang Bekasi tahu, ini ramai sekali. Yang pertama, izin. Yang kedua, kita sebagai orang yang menyampaikan, kita perlu juga respon orang. Perlu juga kita melihat manusia itu wajahnya, apakah dia ketawa atau senyum. Sejak ada COVID ini kita nggak tahu, entah dia senyum, entah ketawa, entah. Tiba-tiba kedengaran dia suara kiki. Sama seperti kita menjenguk orang di rumah sakit, ruang ICU. Ngobrol kita dengan orang sakit yang sakitnya biasa saja. Apa kabar Bapak? Sudah tahu saya di rumah sakit, kok kamu nanya? Kata dia. Ya saya cuma bercanda Pak. Ada responnya. Tapi kalau di ruang ICU mana ada respon? Gak ada respon. Dan tulis di atas, not responding. Tidak ada respon. Jadi jangan sampai kita menjadi makhluk yang tidak merespon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, kenapa Ustaz sebut anak? Saya, anak saya gak ada perempuan. Saya punya adik laki-laki, ada anaknya perempuan. Anak perempuannya itu keponakan saya dan saya anggap sebagai anak saya. Maka saya katakan ke adik saya, keponakanku ini aku tidak sanggup menjaganya, aku tidak sanggup menasihatinya, dan aku adalah sebagai walinya. Kalau meninggal ayahnya, meninggal adiknya yang laki-laki, akulah walinya. Aku bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku punya hak bukan hanya sebagai walinya saat akan menikahkannya di kantor KUA. Aku nikahkan engkau dengan mahar separuhkan alat sholat dan beberapa koper emas serta berlian tunai juga. Tapi aku juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mesti merespon ayat Al-Quran, merespon hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang menjaga aurat, menutup dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian didaftarkan di pesantren At-Taqwa Bekasi, jangan pernah terlintas di pikiran kalian, mana tahu nanti sore-sore duduk di bawah
pohon beringin. Jangan-jangan aku ini anak adopsi. Jangan-jangan aku ini aslinya namaku bukan Fatimah binti Ahmad, tapi Fatimah binti Kardus. Karena aku dulu ditemukan oleh ayah angkatku di depan toko yang dibuat. Bukan. Justru karena mereka sayanglah kepada kalian, karena mereka takut dituntut di hadapan Allah, mereka ingin kalian menutup aurat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, maka diserahkannya ke pesantren At-Taqwa Bekasi. Latus alunna yawma idzin 'alin na'im. Semua nikmat yang aku berikan dulu kepadamu, latus alunna, nun di ujung itu nun taukid, diperkuat lagi dengan lam di pangkal, latus alunna la in syakartum la azidanna la aqtulanna la azidanna latus alunna. Dua kali penekanan, kamu sungguh pasti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai para ayah, hai para wali, hai para paman, yang kau biarkan anakmu, keponakanmu tidak menutup aurat dan engkau tidak sanggup berkata tidak. Untuk yang lain kau sanggup berkata tidak. Say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Say no to sakau. Tapi untuk anak perempuanmu kau tak mampu berkata tidak. Datang sore-sore pacarnya menjemput, antingnya 13 karena dia anak fam. Tidak ada sopan santun yang berkata assalamualaikum, tidak ada. Begitu datang, coba kalau dia datang pesantren, assalamualaikum bapak, sehat nih enggak? Hai guys. Tapi begitu anakmu di pesantren kau selamat. Kebetulan saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Satu kamar dengan Bapak Dr. Fulan. Nama enggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Karena ini video saya di At-Taqwa ini akan direkam dan diupload ke channel Ustadz Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like and share. Saya satu kamar dengan Bapak Dr. Fulan. Lalu dia bercerita, saya pusing Ustadz Somad. Pusing kenapa Pak Dokter? Anak saya sekarang sekolah. Saya khawatir kalau dia dibawa teman pacarnya cabut pergi ke mall. Dari rumah dia pakai jilbab panjang, di tengah jalan jilbabnya dicopot masuk ke tas. Minumannya disuntik dari bawah, diisi obat penenang. Lalu dia minum, lalu dia tertidur, macam-macam terjadi Ustadz. Saya khawatir, saya cemas, saya takut, saya ngeri, saya galau, saya susah. Kalau sudah susah, macam-macam naik, asam lambung, asam urat. Saya ngeri Pak Ustadz. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah tenang Ustadz. Pak Dokter tenang kenapa? Anak saya sudah di pesantren, saya pun tenang. Hai ayah, hai ibu, hai paman, hai adik, hai para wali, kalau kau mau tenang, masukkan anakmu ke pesantren At-Taqwa Bekasi. Saya tenang. Kenapa saya tenang? Karena saya enggak punya anak perempuan. Tapi saya punya keponakan perempuan. Saya tenang. Kenapa? Dia di pesantren, aman. Sudah diserahkan ke pesantren. Yang nyari pesantrennya, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku, pesan pertama adalah syukuri nikmat Allah. Nikmat terbesar adalah punya orang tua, punya ayah, punya ibu yang peduli. Tanda mereka peduli, mereka masukkan kalian ke pesantren. Banyak sekarang orang tua yang salah kaprah. Dia sangka dengan sayang pada anak dibuatkan kamar besar sebesar lapangan sepak bola, disediakan TV yang besar. Sayang kepada anak, menurut pikiran dia kasih kamar yang besar, sediakan TV yang besar, belikan gadget handphone yang mahal. Ini harganya berapa handphone ini? Ya kalau ngelihat penampilan kamu, kamu nggak sanggup beli lah, pasti ngutang.
Sayang kepada anak bukan kau berikan kamar yang besar, bukan kau belikan TV yang besar, bukan kau belikan gadget yang mahal. Kalau kau sayang kepada anakmu, kau tinggalkan di pondok pesantren. Maka dengan itu dia terpelihara dan terjaga. Betul apa betul? Ini mindsetnya mesti diluruskan. Main otak, set artinya settingan, susunan otaknya mesti diluruskan. Orang tuanya mesti diluruskan, anaknya juga. Orang tuanya mesti diluruskan. Kalau kau sayang kepada anakmu, bukan kau belikan dia mobil. Dibelikan mobil kacanya hitam, dikasih kunci enggak pernah ditanya, dikasih uang jajan handphonenya mahal, dia pergi keluyuran pacarnya banyak. Malu saya bercerita di hadapan anak-anakku sekalian, di depan kiai, di depan ustazah, tidak sopan, tidak layak untuk diceritakan. Tapi ini fakta dan data. Kehidupan singkat. Betapa dulu lucu-lucu, berubah menjadi remaja yang cantik, lalu kemudian menjadi layu. Perempuan seperti bunga, tabiat bunga, kuntum. Setelah itu dia pun mekar, harum, semerbak. Setelah itu dia pun mulai menguning, layu dan mati. Kecuali bunga plastik. Maka anak-anakku yang sekarang ini adalah kuntum yang siap mekar. Setelah itu dia pun akan harum semerbak. Tamat kalian dari pesantren At-Taqwa Bekasi, insya Allah kalian sudah menjadi pokok yang kuat. Kalian bisa sekolah dapat beasiswa dari McGill Kanada. Kalian bisa dapat beasiswa dari Sorbonne Paris Prancis. Kalian dapat beasiswa dari Harvard University. Kalian bisa dapat beasiswa dari ANU. Enggak ada yang mengaminkan ANU. ANU artinya Australia National University. Itu hebatnya anak At-Taqwa. Dia kalau enggak tahu dia enggak aminkan. Sudah jelas baru dia bilang amin. Kau sekolah di Australia, kau sekolah di Perancis, kau sekolah di Kanada, tapi hatimu tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini kalian belajar bahasa Inggris. TOEFL-nya mesti skor 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Kalau kurang lancar, banyak-banyak makan keju. Insyaallah, saking hebatnya orang Inggris pun tak paham. Maka sekarang banyak anak-anak perempuan di luar sana gayanya gaya bule, namanya buceri, bule cek sendiri, rambut pirang, lipstik tebal, bibir disuntik, pakaian orang bule, tapi bahasa Inggrisnya don, hanya sekedar casingnya saja. Sedangkan anak-anakku tidak. Casingnya pakai muslimah berhijab berperadaban. Hari ini orang mengatakan berperadaban itu kalau membuka aurat. Semakin terbuka semakin berperadaban. Banggalah seorang perempuan. Saya orang Amerika, orang Eropa. Menurut kami semakin terbuka semakin berperadaban. Datang seorang muslimah sarjana dari Yaman. Dia jawab dengan tersenyum, kalau semakin terbuka semakin berperadaban, maka monyetlah yang paling berperadaban. Sekarang orang diajarkan ngeles. Sekarang orang diajarkan untuk berpikir tidak lurus. Sedangkan kita selalu diajarkan ihdinas siratal mustaqim, lurus, berpikirnya lurus. Hari ini orang diajarkan untuk berpikir ngeles, zigzag cara berpikirnya. Ketika ditanya, kamu kok enggak pakai jilbab? Kamu kok enggak menutup aurat? Rambutmu kok enggak ditutup? Betismu kok enggak ditutup? Lenganmu kok enggak ditutup? Yang penting ditutup itu hatinya. Aku khawatir kalau cara berpikirmu begitu, nanti di tengah jalan kau jumpa dengan orang gila, maaf, enggak pakai celana. Pas kau tanya, hey, orang gila, kenapa enggak pakai celana? Dia jawab, sama seperti jawaban yang tadi. Yang penting pakai celana itu hatinya. Gila. Logika berpikirmu diluruskan. Kenapa
Ustadz membahas tentang menutup aurat ini lama sekali dari awal. Jangan-jangan ini ceramah Ustadz isinya itu aja, wal awalu wal akhiru, dari awal sampai akhir cuma menutup aurat. Karena segala perbuatan dosa berawal dari terbukanya aurat. Bapak kepala dinas bawa staf keluar kota, nginap, urusan 2-3 hari, suaminya melepas. Kenapa kau lepas istrimu dengan bapak kepala dinas? Saudara sendiri Ustaz Somad, sudah seperti keluarga. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ustaz tahu ceritanya dari mana? Dia yang cerita ke saya. Lama hidup banyak dirasa, lama berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, istriku selingkuh dengan bapak kepala dinas. Kenapa? Karena sering bersama, sering keluar negeri, sering keluar kota, sering begitu, sering begini. Sebabnya apa? Gara-gara terbuka aurat, berawal dari mata. Nazratun, berawal dari mata. Setelah dari mata, fabtisamun. Setelah berawal dari mata, fabtisamun, senyum. Setelah fabtisamun, fasalamun, salam. Melihat mata, setelah mata melihat, tersenyum. Setelah tersenyum, salamun. Setelah salamun, fakalamun. Setelah kalamun, famau'idun. Setelah mau'idun, faliqa'un. Setelah liqa'un, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua berawal dari mata. Mata jendela jiwa. Jiwa yang bersih akan memancarkan cahaya mata yang bersih. Kenapa anak-anak At-Taqwa Bekasi itu pandangan mata cahayanya bersih? Karena mereka melihat yang bersih-bersih saja. Yang mereka lihat itu apa? Nahu, sorob, mantik, balaghah, usul fikih, qawaidul fikih. Karena Muhammadun na'iman fi firasyihi wa sa'atu asrun wa laylu kulluhu zalamun wa barun laysa fiha sautun illa sautul harifus syari. Yang kayak lihat itu, yang mereka pelajari itu apa? Yang mereka pelajari adalah man jadda wajada, man sara ala darbi wa salam, man sabara zafira. Hari ini apa yang kau baca, apa yang kau pikirkan, apa yang kau hafal anak-anakku, itu nantilah yang akan kau ajarkan kepada generasi ke depan. Anak perempuan untuk apa sekolah lama-lama? Anak perempuan untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Nanti toh pulang ke rumah dia akan masak juga, dia akan jadi ibu rumah tangga. Betul, kalian memang kodratnya menjadi ibu, tapi ibu yang luar biasa, ibu yang bisa mengaji, ibu yang bisa bahasa Inggris, ibu yang bisa menjadi pengacara. Ada di antara kalian ini nanti yang akan menjadi anggota legislatif yang memperjuangkan hak-hak perempuan di parlemen, insya Allah. Ketika dulu ada RUU PKS, rancangan undang-undang yang mengkebiri hak-hak perempuan, yang merusak ajaran Islam, siapa yang bisa membela ajaran Islam di parlemen kalau bukan perempuan-perempuan yang masuk ke dalam partai, yang berjihad, tapi jihadnya adalah jihad konstitusi. Makanya perempuan mesti berilmu, perempuan mesti beriman, perempuan mesti bertakwa, pasti bertakwa karena dia alumni At-Taqwa. Kalau ada perempuan At-Taqwa tidak berat-taqwa, tidak bertakwa, berarti dia alumni yang lain. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Hah? Baru pertama Pak Ustaz? Iya. Menutup paling penting. Yang kedua, setelah tertutup, terjaga pergaulan. Selama di sini sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, selama 6 tahun pergaulan kalian terjaga, terpelihara. Tidak ada laki-laki yang tidak mahram yang boleh melihat kalian. Saya aja mau datang kemari ngurus surat izinnya lama sekali, baru bisa bertemu dengan kalian. Hari ini di luar sana enak saja perempuan keluar melompat pagar, datang laki-laki sore-sore hari Sabtu sudah datang, dia datang dengan sepeda motor yang kenal potnya baru saja dikhitan masal, datang dengan mabuknya, dengan homarnya, dengan sabunya, dengan sakaunya. Kalau tidak diizinkan keluar nanti dia marah-marah, dia katakan orang tuanya tidak sayang, akhirnya dilepas pergi, terjadilah apa yang terjadi, na'uzubillah. Maka apa yang terjadi hari ini,
berawal dari perempuan, maka disebut perempuan itu an-nisa imadul bilad. Bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah dari ulama. Perempuan adalah tiangnya negara. Idza salahat salahatil bilad, kalau perempuan baik negeri menjadi baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad, kalau perempuannya rusak negeri ini menjadi rusak. Kenapa gedung kita ini cantik dan indah? Karena tiang yang kokoh-kokoh. Tiang ini adalah perempuan. Di balik laki-laki yang hebat luar biasa, maka ada perempuan ibu yang melahirkan. Jadi saya ketika ceramah di Malaysia, ditanya oleh jamaah Malaysia, Ustaz Somad, boleh kami datang ke Pekanbaru Riau? Boleh. Tapi saya pikir untuk apa lagi datang ke Pekanbaru, kan udah ketemu dengan saya di Kuala Lumpur. Kami bukan mau ketemu dengan Ustaz, kami mau ketemu dengan perempuan yang melahirkan Ustaz. Bagaimana bentuknya? Ternyata dia mau ketemu dengan ibu saya. Dia mau tanya bagaimana ibu saya mendidik saya dulu, bagaimana ibu saya membesarkan saya. Saya pun jadi penasaran. Saya tanya ibu saya, Mak, bagaimana dulu ketika aku dalam kandungan? Kata ibu saya, ketika kau dalam kandungan, aku selalu membacakan ayat surat Ali Imran. Idh qalati imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar anak yang dalam kandunganku ini, nanti kalau dia lahir aku akan jadikan dia muharrara. Saya buka kitab tafsir, apa arti muharrara? Arti muharrara halisan li khidmati baitil maqdis, untuk menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan, bahasa di Riaunya servant of God. Menjadi pelayan Tuhan. Hidup kita ini adalah menjadi pelayan agama Allah. Kalau kau jadi bupati, kau jadi wali kota, kau jadi gubernur, kau jadi menteri, kau jadi presiden, tapi sebenarnya tugas utamamu adalah menjadi pelayan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu hanya jabatan tambahan saja. Maka itu ternyata yang dibaca oleh seorang ibu. Inilah ibu-ibu yang akan melahirkan generasi pemimpin bangsa di masa akan datang, insyaallah. Amin. Tapi bukan berarti saya mengatakan semua perempuan alumni pesantren cuma mau jadi ibu-ibu saja. Tidak. Tapi kodrat kewanitaannya tidak hilang. Hari ini banyak perempuan-perempuan yang tidak siap menjadi perempuan. Banyak perempuan-perempuan yang tidak siap menjadi ibu. Akhirnya dia tidak menjadi pendidik. Anaknya diserahkan kepada, baru lahir sudah diserahkannya kepada kambing. Dikasih susu kambing. Lebih ganas lagi dikasihnya susu kuda liar, melompat-lompat anaknya. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala, haulaini kamilaini, dua tahun yang sempurna, wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, dalam dua tahun yang sempurna susukan anak Anda ASI eksklusif 6 bulan lamanya, tulangnya akan kuat, terbebas dari osteoporosis, hubungan emosional anak ikhlas, kesehatan, disebarkan oleh Radio Republik Indonesia. 6 bulan saja tubuhnya menjadi kuat, 6 bulan saja otaknya menjadi cerdas, 6 bulan saja dia kebal penyakit. Duduk, waktu kami masih kecil-kecil, mandi sungai, kena hujan lebat, mandi, kena hujan lebat, sampai biru bibir kedinginan, gak ada sakit. Anak sekarang baru melihat mendung aja udah bersin. Bayangkan itu. Ibu luar biasa. Jadi anak-anak, kalian tetap nanti yang mau jadi hakim konstitusi, tamat dari pesantren, masuk fakultas hukum, S1 hukum, lanjut S2, SHMH. Setelah itu lanjutkan ke Belanda, Leiden University. Kalian dapat gelar PhD, Doctor of Philosophy. Tapi setelah pulang, kalian akan membuka LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ada fakir miskin yang tidak bisa bayar pengacara, kalian yang akan membelanya. Ada ustadz yang dikriminalisasi, ada ustadz yang dilaporkan ke polisi, tidak punya uang untuk membayar pengacara, kalian akan membelanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari tim pengacara Lembaga Bantuan Hukum untuk menolong Ustaz Somad. Saya tahu Ustaz enggak punya duit untuk bayar pengacara. Loh, kok kamu tahu? Saya alumni dari At-Taqwa Bekasi. Wow, amazing. Nah,
Ini harapan kita ke depan. Tapi di samping pengacara, dia tetap juga menjadi seorang wanita. Dia tidak kehilangan fitrah yang diberikan Allah. Dia tetap punya anak. Dia tetap besarkan anaknya. Dia tetap susukan anaknya. Setelah anaknya sekolah 5-6 tahun, baru dia tetap berkarir. Karena dunia ini hanya akan diwariskan Allah. Yarithuha ibadiyas salihun, akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Dan hamba-hamba yang saleh itu mesti keluar dari perempuan-perempuan yang salihah. Perempuan-perempuan yang salihah itu mesti dibentuk dalam sebuah lembaga pendidikan yang mendidik mereka menjadi saleh. Pertama, menutup aurat. Yang kedua, pergaulan. Yang ketiga, doa. Ini yang terakhir. Doa sangat penting. Doa siapa itu? Di sini ada al-alim, al-allamah, al-mujahid fi sabilillah. Ada orang sekedar berilmu tapi tidak pernah berjihad. Ada orang berjihad tapi tidak berilmu. Tapi beliau al-alim, al-allamah, al-mujahid fi sabilillah. Orang yang konsisten istiqomah dengan pegangannya. Kalau dia mau mendekat pada kekuasaan, maka sudah dibuatkan segala macam kemewahan, keindahan, tapi dia tetap istiqomah. Buah keistiqomahannya kita lihat hari ini. Al-Maghfurlah almarhum Kiai Haji Nur Ali. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Saya sebelum bertemu dengan anak-anakku sekalian, saya berdoa di makam beliau, bertawassul kepada Allah, membacakan Al-Fatihah. Habis itu kul huwallah 3 kali, kul ambil falak 1 kali, kul binas 1 kali, pangkal Al-Baqarah 6 ayat, ayat kursi 1 kali, ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi mafis, tahlil 40 kali. Setelah itu baru berdoa, hadiahkan pahalanya kepada beliau, mintanya kepada Allah, tapi melalui orang-orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Bertawassul. Karena mulut ini mungkin banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Mata ini mungkin banyak maksiatnya. Hati ini mungkin kotor, masih ada hasad dengkinya. Maka minta kepada Allah melalui orang soleh. Jadi anak-anakku di sini bukan hanya sekedar belajar, tapi juga meminta kepada orang soleh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup berbakti kepada guru. Guru, ustaz, kiai, mereka bukan pegawai yang digaji oleh perusahaan. Orang-orang tua, para wali murid, jangan kalian bayangkan guru ini adalah karyawan yang kalian gaji. Mereka bukan pegawai laundry yang mencuci pakaian kotor. Mereka adalah orang yang membantu untuk membentuk anak-anakmu menjadi anak-anak yang solehah. Maka pandang mereka sebagai orang tua. Ketika kalian pulang ke rumah, ayah ibu itu orang tua. Tapi ketika di sini, maka ustaz, ustazah, guru, kiai, itulah orang tua kita. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Saya sampai hari ini ketemu dengan reunian anak-anak SD kawan-kawan saya, tamat SD 1990. Saya cium tangan guru saya. Padahal dulu dia kepala saya diantukkan ke dinding. Saya enggak dendam, cuma ingat aja dikit. Saya tetap cium tangannya, saya tetap hormati. Saya datang ke sanawiyah saya, ketemu dengan guru-guru saya. Saya datang ke aliyah, ketemu dengan guru-guru saya. Kenapa? Karena hidup kita ini sesungguhnya ada keberkahan guru, keberkahan orang tua. Itu 3 poin yang Ustaz Somad sampaikan. Pertama, istiqomah tutup aurat. Yang kedua, jaga pergaulan. Yang ketiga, mendapatkan berkah doa dari syekh, dari kiai, dari tuan guru, baik yang sudah meninggal dunia maupun masih hidup. Nanti kalau ada yang nanya, siapa tadi yang muhadharah ammah? Ustaz Abdul Somad. Titelnya enggak usah disebut, kepanjangan 1 meter. Apa saja yang dia sampaikan? Ada 3. Apa yang 3 itu? Aku lupa. Insyaallah mudah diingat. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Il-Afwi Rabbihil Aliyil Qadir Abdul Somad. Banyak kata-kata yang tidak berkesan, yang tidak sepadan, yang tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf, minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada kiai, kepada ustazah. Barakallahu lakum. Terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
wa jazakumullah ahsanal jaza atas pencerahannya. Semoga Ustaz senantiasa Allah berikan kesehatan, keselamatan, selalu istiqomah, dan semoga menjadi inspirasi bagi banyak salihat untuk semangat menuntut ilmu dan berdakwah li'ala kalimatillah. Ya Banat! Ya Banat! Tentunya kurang lebih satu jam kita tidak cukup untuk mendengarkan ceramah yang betul-betul luas kedalaman ilmu beliau. Namun untuk adik-adik atau mungkin dewan guru yang ingin mendapatkan hasil karya dari Ustadz Abu Somad, bisa membeli buku-buku yang beliau tulis. Di antara karya beliau adalah buku 37 Masalah Populer, buku Tanya Jawab Seputar Sholat, buku Tanya Jawab Seputar Umroh, buku Musibah Itu Indah Pengantar Profesor Dr. Ustadz Abu Somad LC/MA. Untuk teman-teman yang berminat, Banat Solihat yang berminat, silahkan bisa mengunjungi stand buku yang ada di Jabodetabek. Terima kasih. Iklan sedikit, tadi Ustadz kan iklanin pondok kita juga ya. Mudah-mudahan insya Allah banyak santri Attaqwa Putri, santri yang di luar, Banat Solihat yang di luar bisa masuk ke pondok pesantren Attaqwa Putri, insya Allah. Berikutnya adalah penyerahan cenderamata dari pimpinan pondok pesantren Attaqwa Putri. Mohon kiranya kepada Al-Mukarramah wal-Muhtaramah Ibu Ustazah Hajjah Atiqah Nur Ali MA untuk memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Al-Ustaz Al-Hajj Abdus Somad LC Desa PhD. Kasih aplaus yang luar biasa, mohon tepuk tangannya untuk Ustaz Somad. Didampingi oleh pimpinan umum Yayasan At-Taqwa Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA dan pimpinan pondok pesantren Attaqwa Putra Bapak Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud LC Desa. Baik, terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan menjadi silaturahmi yang barokah insyaallah. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup acara kita pada siang hari ini, kita ikuti dengan khusyuk pembacaan doa akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Al-Ustaz Al-Hajj Abdus Somad LC Desa PhD. Wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal awliya'i salihin wal malaikati al-muqarrabin khususan Syekh Kiai Haji Al-Mujahid Al-Alimul Allamah Al-Mujahid fi sabilillah Kiai Haji Nur Ali wa usulihi wa furu'ihi syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu 'alayka ya Rasulullah. Assalamu 'alayka ya Safwatullah. Assalamu 'alayka ya khaira khalqillah. Allahumma inna natawassalu ilayka bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal auliyaika salihin. Anta yassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana wa taghfir lana ma madha ya akramal akramin. Akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhihi al jamaah wa khususan ala usratil kabira ala hadzal ma'had al azim. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan 'aziman mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzu bika min al hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala' ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. Allahumma ij'al banatina min as-salihat wal 'afifat
wal mujahidana fi sabilika bi amwalihinna wa anfusihinna. Allahumma ihfazhunna min kulli su' wa syarr. Allahumma ij'alhunna min hafizatil Qur'an. Allahumma dfa' anhul ghala wal waba' wal fahsya' wal riba' wa zina wal munkar ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan yatihi rizquhu min kulli makan. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'azizu ya ghaffar. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. A'tadzir 'ala kulli taqsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian muhadharah ammah kita pada siang hari ini. Semoga dengan silaturahmi ini Allah panjangkan usia kita dan Allah luaskan rezeki kita. Tiada ranting yang tak patah, tiada kaca yang tak pecah, tiada manusia yang tak salah. Karenanya kami mohon maaf dengan sepenuh hati bila mana ada tutur kata yang menyakiti hati. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa kita berjumpa lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami beritahukan kepada dewan guru, putra dan putri, untuk kiranya maju ke depan kita foto bersama untuk diabadikan oleh tim media. Putra dulu apa putri dulu? Oh ya. Baik, dewan guru Attaqwa putri dulu boleh maju ke depan. Ya, kita foto bersama dengan UAS Ustadz Akal Sehat, kata Rocky Gerung. Betul Ustadz? Saya ikuti podcast beliau, podcast Ustadz Abdul Somad, luar biasa. Siap. Siap. Terima kasih banyak. Nah, jomplang ya? Jomplang nggak sih? Ya. Ya. Setelah ini Dewan Guru Attaqwa Putra, kemudian dilanjutkan teman-teman Mahat Ali. Ya, nggak kelihatan kita. Kelihatan. Kurang masuk ya? Infram nggak sih? Biji mata dong yang kayak. Baik Banat Solihat dan hadirin sekalian yang ingin membeli buku karya Ustadz Abdul Somad, sudah tersedia di depan aula. Dipersilahkan ke depan aula untuk membeli buku beliau. Smile. Iya. Ini adalah momen yang jarang sekali. Yang kedua, boleh buka masker gak Ustazah? Boleh buka masker, boleh Ustazah? Boleh. Biar kelihatan. Ini foto yang jarang sekali ya. Iya. Smile, satu, dua. Bismillah. Baik, kami persilakan Dewan Guru Attaqwa Putra. Mas, mas, gini. Gini, berdiri. Kenapa? Gini. Sekalian aja, APTA. Oh iya. Juga berikut teman-teman Ma'had Ali, boleh? Ya.
teman-teman Ma'had Ali di bawah ya. Ayo. Di media boleh Ustadz Fahr, Ustadz Wai, Ustadz Wai, Ustadz Iik, Ustadz Adang, Ustadz Iik, PTA Ma'had Ali langsung di bawah sini, langsung di bawah. Maskernya buka boleh, sebentar aja. Baik, minta tepuk tangan lagi yang meriah untuk Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustaz, ma'asalamah. Buat adik-adik boleh yang mau beli buku di depan sudah ada ya. Insya Allah terjangkau harganya dan ini luar biasa bukunya. Harganya kurang tahu sudah di depan ada. Thank you.
Informasi untuk seluruh Dewan Guru yang belum menyantap makan siang, masih kami sediakan di aula.